الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الكبيرة السابعة عشرة. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada penulis. Dosa besar yang ke-17 yaitu al-kibaru, yaitu al-kibar atau dengan bahasa kita adalah artinya sombong. Qala Syekh Muhammad bin Ibni Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-kibru an yamdaha al-insan fi nafsihi, yaitu yang dimaksud dengan sombong atau sombong adalah seorang memuji dirinya sendiri. وَيَفْتَخِرُ بِمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ نِعْمَةٍ, dan dia merasa bangga, congkak, sombong terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. سَوَاءٌ نِعْمَةُ الْوَلَدِ أَوِ الْمَالِ أَوِ الْعِلْمِ أَوِ الْجَهِ أَوْ قُوَّةِ الْبَدَنِ, baik berupa memiliki anak ya, ataupun berupa memiliki harta, ataupun berupa ilmu, ataupun kedudukan, ataupun kekuatan badan. Coba perhatikan, mohon maaf sebelumnya, orang-orang yang badannya besar-besar biasanya pakai bajunya kecil-kecil atau gede-gede. Alasannya apa? Biar kelihatan, kata antum ya. Ya. Orang-orang yang ikut apa olahraga apalah namanya itu. Ah itu. Biasanya pakai baju gimana Pak Dedi? Nah, biar apa Pak Dedi? Ya begitulah ya. Seseorang biasanya ingin menampakkan apa yang dimilikinya, ya, apa yang dia punya. Ya begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Au ma asbaha dzalik, atau yang serupa dengannya, ya. Ada juga orang yang sombong dengan anaknya, sombong dengan hartanya, dengan ilmu dan seterusnya. Al-muhim an yamdahal insan bima an'amallahu alaihi fakhran wa uluwan bainan nasi wa amma tahaddus bi ni'matillahi ala wajhi idhari ni'matillah alal abdi
ma'at tawadhu'i fa inna hadha la ba'sa bihi liqaulihi ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fa hadits. Intinya sombong adalah seorang merasa congkak, belagu dengan apa? Dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Ya. Sombong, belagu dan seterusnya. Adapun kalau dia menampakkan kenikmatan tersebut, ya, menampakkan kenikmatan tersebut dalam rangka mensyukuri. Mensyukuri apa? Nikmat. Ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ketawaduan, maka hal ini tidak dilarang atau tidak mengapa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an dalam surat apa tadi? Hah? Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadits. Surat apa? Hah? Wadduha, sahih Pak, Masya Allah. Ya. Adapun menampakkan ya nikmat Allah tidak maksud untuk sombong, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa, alhamdulillah ya. Saya dapat rezeki hari ini sekian, sekian, sekian. Maksudnya adalah ingin menampakkan bahwasanya dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir kan dapat dibedakan mana yang memang menampakkan nikmatnya, mana yang memang ingin sombong, ingin dan seterusnya. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian muallif berkata al-kibaru, ya tadi perkataan Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-kibru wal-fakhru wal-khuyala'u wal-ajabu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, membawakan Al-Quran, atau mu'alif membawakan ayat Al-Quran dalam surah Al-Ghafir. Surah Ghafir ayat ke-27. Ada yang bawa Al-Quran? Bukan. Surat Ghafir, surat yang ke-40, ayat 27. Waqala Musa, Musa berkata, inni uttu, sesungguhnya saya berlindung. Musa berlindung kepada siapa? Bi Rabbi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi Rabbi, kepada Rabbku, wa Rabbikum, dan Rabb kamu, Rabb kalian, Fir'aun dan sekutunya. Min kulli mutakabbirin, dari setiap orang yang menyombongkan diri, setiap orang sombong. La yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Itu ayat pertama yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Musa alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah dari setiap orang yang sombong. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh muallif dalam surah An-Nahl ayat 23. Yang bawa Quran silakan dibuka surat An-Nahl ayat 23. Surat An-Nahl surat ke 16, sahih.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidak ada keraguan atau tidak diragukan lagi. Allah Subhanahu wa taala ya'lam, mengetahui apa yang dia ketahui. Ma yasurun ma yusirrun, yaitu apa yang dirahasiakan. Wa ma yu'linun, dan apa yang dizahirkan. Ya, zahir maupun batin Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, tidak ada yang tersembunyi. Kemudian dia tutup ayat ini dengan berkata, innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Wajhu dilalah, sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah tidak menyukai orang yang sombong. Sehingga orang yang sombong dimasukkan ke dalam bagian daripada dosa dosa besar oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala beberapa ayat tadi, dengan beberapa ayat. Kemudian yang berikutnya, mu'alif rahimahullahu ta'ala menjelaskan atau membawakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Ruahu Muslim. Tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat di dalam hatinya kesombongan walaupun seberat biji sawi, biji zarah. Siapa yang tahu kelanjutan hadis ini? Gak usah bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Yang tahu buat kasih aqua satu. Hah? Apa yang ditanya? Jontek ya? Jangan jontek. Jawaban antum kurang tepat. Silakan, Pak. Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami menyukai pakaian yang bagus-bagus. Kemudian Rasulullah setelah salam saja, sesungguhnya sombong itu adalah murah kebenaran dan kebenaran. Pakaian yang bagus, pakai sendal bagus, pakai... Iya, jawabannya hampir-hampir ya, seperti itulah kurang lebih. Nih, aku ah. Fadal. Kata antum, ada banyak di rumah ada gitu. Ya, kelanjutan hadisnya adalah ada seorang sahabat yang berkata pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang senang berpakaian rapi, pakaiannya rapi, rapi. Kalau kita lihat nih rapi terus nih orang itu. Dulu ada waktu saya masih kuliah satu atau ya yang saya tahu, cuma nggak tahu yang lain. Yang saya tahu ada. Bukan cuma satu, tapi yang saya perhatikan satu gitu. Mungkin yang lain juga banyak gitu. Yang lewat sepintas mata saya dia doang. Ini orang kalau dilihat, masya Allah, rapi banget. Setiap ketemu rapi. Gak pernah sekelas sama saya, gak pernah. Saya juga gak tahu sampai hari ini namanya siapa. Tapi kalau ketemu, masya Allah, ini orang rapi, rapi, rapi gitu, rapi. Masya Allah lah ya, rapi. Talib itu pelajar gitu ya. Pelajar rapi, bagus, bersih ya kan? Rapi, bersih, enggak apa. Enggak pakaiannya asal-asalan gitu. Baru di lagi dijemur, diangkat, dipakai gitu kan. Ya. Kalau lagi dijemur, diangkat, dipakai itu pakainya gimana tuh? Kelihatannya enak enggak?
Ya subhanallah ya. Begitu. Jadi ada orang atau sahabat berkata, bagaimana kalau pakaiannya rapi, senang pakaian rapi, pakai sendal bagus gitu. Kemudian Nabi SAW menafikan atau menjelaskan bahwasanya yang demikian itu tidak masuk atau tidak termasuk bagian daripada kesombongan. Dijelaskan oleh Nabi SAW, yang menjadikan dasar para ulama menyebutkan inti dari kesombongan adalah batarul haqqa wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang lainnya. Intinya kesombongan itu terbagi menjadi dua dari hadis ini, yaitu kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada Allah, batarul haq, karena hak itu kan berasal dari Allah. Qala Allah wa qala Rasul, itu hak ya. Batarul haq wa ghamtun nas, wa ghamtun nas ya. Inti dari kesombongan adalah menolak kebenaran. Padahal selayaknya, sepatutnya seorang mukmin itu tidak menolak kebenaran. Ya, tetapi menerima kebenaran. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang mukmin ketika datang perintah Allah, ketika datang perintah Rasul, mereka akan menjawab sami'na wa ata'na. Itu harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Ya, dikasih tahu ini benar, yang ini salah, diterima gitu. Ini benar, ini salah. Ya, dikasih tahu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Jangan justru nantangin gitu, nantangin. Karena ada orang yang nantangin. Buktinya saya makan sama pakai tangan kiri sampai hari ini nggak apa-apa gitu. Sehat-sehat aja gitu. Belum pernah antum dengar orang begitu kan? Belum pernah. Saya pernah digituin Pak Deddy. Saya makan hari-hari tangan kanan dan tangan kiri, saya nggak apa-apa, biasa aja. Untung aja ente nggak dipendem, kata saya begitu. Ya kan? Tapi lihat nanti antum ketemu sama ketemu Allah nanti di hari kiamat, apa-apa apa nggak apa-apa coba gitu. Nanti ngomong nggak apa-apa gitu di hadapan Allah Rabbul Alamin gitu. Katanya begitu. Dia saya makan minum sehari-hari pakai tangan kiri nggak apa-apa, nggak ada apanya. Mungkin belum atau mungkin nanti ditunda nanti sampai ketemu dengan Allah kalau dia tidak apa, tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, atau ditolak kebenaran dengan akalnya ya. Ditolak kebenaran dengan akalnya. Zaman ini gitu misalnya, enggak cocok sebagian apa? Syariat Islam enggak cocok diamalkan hari ini, sudah apa? Dianggap melanggar hak. Hak apa? HAM ya. Hak asasi manusia. Sehingga sebagiannya dihilangkan. Karena apa? Karena ini sudah tidak cocok lagi. Ini adalah di zaman dahulu gitu. Ada yang begini ada enggak? Banyak ya. Ini enggak cocok gitu kan. Yang ini belum merusak gitu dan seterusnya. Ada juga yang menolak keseluruhan dan seterusnya. Menolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan cuma sunnah gitu kan. Cuma sunnah. Ya kan, dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain tidak berdosa. Makna ini benar, tetapi tidak, nggak sempurna, tepat. Tetapi nggak setiap sunnah ditinggalin orang nggak berdosa. Gitu. Tidak setiap sunnah orang meninggalkannya tidak berdosa. Maknanya benar, tepat. Fuqaha mendefinisikannya seperti ini. Gitu, para fuqaha. Tetapi maknanya atau makna sunnah bukan satu-satunya, maknanya adalah ini. Allahu ta'ala wa'ala. Menolak sunnah ini cuma sunnah, ditinggalin enggak dosa kok gitu. Ditinggalin tidak berdosa, dikerjakan berpahala. Padahal sunnah itu jadi tolak ukur apa? Tolak ukur benar atau tidaknya seseorang mencintai Allah. Sunnah itu menjadi tolak ukur benar atau tidaknya seseorang mencintai Allah. Benar enggak? Jangan begini, dalilnya mana Ustaz? Itu dong. Benar enggak? Dalilnya mana Ustaz? Jangan begitu, begini. Dalilnya mana Ustaz? Gitu.
Benar gak? Dalil mana? Dalilnya apa? Siapa yang tahu? Yang tahu aqua gelas, aqua ini belum diambil nih. Siapa yang tahu? Mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti Nabi, menerima kebenaran hadis Nabi SAW, itu bagian atau ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala buat orang-orang yang mengatakan dirinya cinta sama Allah. Jadi orang yang mengklaim dirinya cinta sama Allah itu diuji dengan Nabi. Ujiannya Nabi. Ayatnya mana? Antum lagi yang jawab. Jangan-jangan antum ustaz nih. Antum yang duduk di sini, ada pulang gitu kan. Masya Allah, alhamdulillah. Begitu kalau ngaji, ada orang atau ada beberapa ikhwan yang paham, bisa saling mengingatkan. Begitu yang diajarkan oleh guru kita. Ya kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul, ya Muhammad, katakan pada mereka. Pada siapa? Pada siapa? Kepada orang yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah. Katakan sama mereka. Ya, orang-orang yang mengklaim dirinya cinta sama Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang ente cinta sama Allah, ujiannya fattabi'uni, ikutin saya ujiannya. Maka gampang saja untuk ngetes gitu ya. Orang itu benar apa enggak cintanya, ya. Asli apa enggak, palsu apa enggak. Tes saja antum tawarin sunnah. Gimana reaksinya? Reaksinya gimana? Yang ini cocok, ini enggak. Oh, ini nanti dulu nanti. Yang ini aja dulu nih gitu. Nah, berarti antum dusta cintanya. Dusta enggak? Dusta, kecuali yang dia enggak mampu. Boleh enggak dilakukan? Seperti kawin. Masya Allah, ikut aja dia. Lebih dari satu. Ini kan enggak, belum mampu, ya kan? Kemauan ada enggak? Dia lagi, subhanallah. Kemauan ada ya? Sip. Masya Allah, nggak mampu, kemauan ada, gitu kan? Kasian, ntar dibantu deh. Hari ini terkumpulan dana buat, ya, begitu. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat nanti reaksinya. Oh, ini kan sunnah. Ini enggak cocok, ini cocok, itu ini boleh diamalin, ini tidak boleh diamalkan. Lihat. Gitu. Jadi ujian, kalau benar pasti dia ngikutin sunnah Nabi. Pasti, enggak mungkin enggak. Karena ujiannya adalah Nabi. Makanya para ulama mengatakan ayatul ikhtibar, ayatnya atau ayat ujian buat orang yang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surga, surga itu dikaitkan dengan sunnah. Dikaitkan dengan sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku punya kesempatan, punya potensi yang sama untuk masuk ke surga. Kesempatannya sama, enggak beda, sama semuanya. Punya kesempatan sama. Sama. Siapapun orangnya punya kesempatan sama masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Illa man aba, kecuali yang enggak mau aja. Kecuali yang tidak mau. Emang ada yang enggak mau? Jawabannya bukan enggak mau bahasa kita, tetapi penjelasan Nabi. Yang disebut tidak mau menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut penjelasan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja yang mentaati saya masuk surga. Insyaallah, mentaati Nabi masuk surga. Waman asani fakot aba, yang mendurhakai saya itulah orang yang enggak mau masuk surga, ya, enggak mau masuk surga. Jadi sebisa mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak didurhakai, tapi diikuti sunnahnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan direndahkan sunnahnya. Ya, apalagi antum merendahkan sunnah di hadapan orang-orang yang multazim, yang teguh mendirikan sunnah. Tadi marahin habis-habisan antum ya. Ya,
Yang ketawa-ketawa berarti tahu, yang nggak ketawa, yang nggak ketawa berarti nggak tahu gitu. Tahu kan tuh dimarahin habis-habisan. Nah, suruh keluar malah. Keluar katanya. Kok ketawa itu? Keluar. Subhanallah. Sunnah direndahin. Suruh keluar mau Ustaz. Ya. Kemudian muallif membawakan hadis Nabi atau di sini beliau berkata waqala ba'du salaf dan berkata di antara atau sebagian ulama salaf awwalu dhanbin wasiyallahu bihi al-kibru. Dosa pertama yang Allah dimaksiati atau bentuk dosa pertama Allah dimaksiati yaitu adalah al-kibr, sombong. Dosa pertama Allah dimaksiati dengan kesombongannya. Dibawakan ayat Al-Qur'an wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami katakan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka seluruhnya sujud kecuali iblis, gak mau, menolak, sombong, karena sombong. Dosa pertama ya Allah didurhakai dengan dosa sombong. Iblis tuh ya. Allahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kemudian membawakan hadis yang berikutnya ikhtasamat al-jannatu wan nar. Jannah wan nar itu ber apa namanya? Apa namanya? Berdebat ya, berbicara. Faqalatin nar, faqalatil jannah, berkata surga, mali atau surga berkata mali ma yudkhiluni illa du'afa'in nas. Atau orang-orang yang akan memasuki surga adalah orang-orang dari yang lemah, orang-orang miskin gitu. Artinya yang paling banyak, bukan berarti orang kaya tidak masuk surga. Tapi karena Nabi SAW sebutkan innal masakin la yadkhulunal jannah, ya sesungguhnya para orang miskin akan masuk ke dalam surga setengah hari lebih duluan. Jadi orang miskin yang tahu hadis ini mungkin mereka ya banyak yang bersabar, kemudian akhirnya mereka masuk surga. Allah Ta'ala ala wa'ala masuk surga duluan, bukan berarti orang kaya tidak masuk surga. Wa qalatin nar uristu bil jabbarin al mutakabbirin. Adapun saya, kata neraka, adalah tempatnya orang-orang yang jabbar, al mutakabbirin, orang-orang yang sombong, orang-orang yang belagu gitu dan seterusnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dibawakan hadis yang berikutnya. Ala ukhbirukum bi ahli nar kullu utullin jawadhin mustakbirin. Maukah kalian aku beritahukan penduduk neraka yaitu semua orang yang kasar, semua orang yang keras, yang sombong. Nah, itulah tempatnya di neraka. Ini saya sebutkan sebagian dari dalil yang dibawakan oleh muallif untuk menjelaskan bahwasannya dosa besar atau kibir, sombong adalah bagian daripada dosa dosa besar. Kemudian yang berikutnya, salah satun la yanzurullah ilaihim yawmal qiyamah wala yuzakihim walahum adabun alimun al-musbil al-mannan al-munfiq sil'atahu bil halfil kadibi. Tiga golongan yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala apain? Lihat mereka pada hari kiamat, tidak disucikan, tidak dilihat, tidak disucikan, dan buat mereka adab yang pedih. Siapa aja? Al-musbil, orang yang musbil. Apa musbil? Isbal, berpakaian di bawah mata mata air, mata kaki.
wal manan. Apa manan? Hah? Orang tukang ngungkit. Tahu nggak ngungkit? Ngungkit tahu ngungkit. Bukan kelingkit. Ngungkit. Kalau kelingkit di mana? Hah? Nggak tahu kelingkit. Ngungkit, tukang ngungkit. Kalau ngungkit tahu kan? Udah ngasih tuh barusan, padahal baru saya kasih no kemarin dia tuh gitu. Bukan udah dikasih kemarin, nggak ada syukurnya dan seterusnya. Nah, itu tukang tukang mengungkit. Wal munfiq sil'atahu bil halfil kadzib. Pedagang yang mau ngelarisin barangnya dengan sumpah palsu. Sumpah palsu. Asli nih, sumpah deh. Asli nih. Enggak KW gitu, asli sumpah gitu. Bohong, biar ada enggak yang gitu? Banyak. Asli nih, bukan KW nih, asli bener sumpah gitu. Sumpah. Sumpah nih beli modalnya 20.000, bener demi Allah deh. 20.000 gitu. Padahal modalnya cuma goceng tuh, ada suara goceng tuh. Goceng. Ah, itu kemoceng. Ya, orang yang musbil. Celananya di bawah mata kaki. Pakaiannya di bawah mata kaki, terancam dengan tidak dilihat, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat di hadis-hadis Riyadhus Shalihin, karena di hadis ini ada beberapa hadis yang didhaifkan oleh para ulama. Di antaranya adalah hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, la yanzurullah yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara, muttafaqun alaihi. Allah tidak akan melihat pada hari kiamat orang yang menjulurkan sarungnya, pakaiannya melebihi mata kaki karena sombong. Berarti yang enggak sombong enggak apa-apa ya? Hah? Enggak apa-apa apa-apa. Enggak apa-apa apa-apa. Apa-apa tentunya. Abu Bakar, tahu kisahnya Abu Bakar? Ketika Abu Bakar dengar hadis ini, Abu Bakar berkata pada Nabi SAW, saya sarungnya suka turun, suka melorot. Kemudian keluarlah persaksian dari Nabi SAW bahwasanya dia melakukan bukan karena sombong. Innahu laisa minal khuyala, bahwasanya dia tidak termasuk bagian dari orang-orang sombong. Allahu ta'ala a'la wa'alam. Wajahu dilala, sisi pendalilan dari kisah Abu Bakar ini, siapakah yang mendapat jaminan orang itu tidak sombong di hadis ini? Abu Bakar. Apakah selainnya juga mendapatkan jaminan dari Nabi dia melakukannya tidak sombong? Masya Allah. Seperti itu kurang lebihnya. Atau Ibnu Umar pernah pakainya di turun apa namanya, menyentuh tanah gitu. Kata Nabi SAW, irfa, naikin. Setelah dinaikin, naikin lagi sampai di tengahan betisnya. Ibnu Umar naikin, kata Nabi SAW, naikin lagi. Dan setelah itu seperti itulah pakaian Ibnu Umar selamanya gitu. Atau ada orang yang mana cacat, tahu ya? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, tanya sama Fulan. Siapa nama antum? Saya Saiful. Ada orang kakinya cacat, jangan kecil lah cacat gitu, nggak enak didengarnya kecil, cacat gitu ya, intinya begitu, cacat. Di maksudnya diturunin itu untuk tutupin cacatnya, Pak. Tutupin. Kebayang lah ya cacat itu maksudnya ya, kebayang seperti apa. Mungkin kita punya tetangga, teman, atau saudara yang seperti itu kan. Tutup. Kata Nabi selalu naikin. Enggak, ini nutupin, kan alasannya gitu, untuk nutupin. Enggak, semua ciptaan Allah itu bagus, kata Nabi SAW. Gitu, semua ciptaan Allah itu bagus, kata Nabi, naikin. Allahu ta'ala a'la wa'alam. Nih hadis ini cukup
cukup keren nih, cukup keren. Ya, mantap. Kita bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina rajulun yamshi rijullatin tu'jibuhu nafsuhu. Seseorang jalan, ya, berjalan. Fi jullatin tu'jibuhu nafsihi, ya, jalan dengan pakaian yang indah. Terus kayak orang congkak, tahu congkak enggak? Sombong, belagu, pakainya keren gitu. Pakainya keren gitu ya. Murajjilun ra'sahu. Rambutnya tersisir pakai minyak rambut atau bagaimana gitu. Kebayang ya? Udah kebayang nih ya. Sampai sini udah kebayang belum? Yang enggak punya rambut enggak bisa kebayang. Ya. Bajunya keren, rapi, sisirin. Yakhtalu fi masyiatihi. Kemudian jalannya sombong. Jalan seperti orang sombong. Bisa kelihatan enggak gitu? Bisa ketahuan enggak ya gitu? Kelihatan, Pak, ya. Orang yang pakaian bagus si mau sombong atau mau izharu nikmatillah, berbeda. Menampakkan nikmatnya Allah, enggak mungkin dia berjalan seperti itu, sombong dan seterusnya. Fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Maka dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi sampai hari kiamat. Ya subhanallah. Jadi memang manusia enggak boleh sombong sama sekali, enggak boleh sombong. Karena sombong itu kata Allah Subhanahu wa taala, al-izzu izari. Sombong itu apa namanya? Kemuliaan itu adalah pakaianku. Wal kibriya'u ridai, dan kesombongan adalah selendangku. Faman yunazi'uni fi wahidin minhuma faqad adzabtuhu, dan siapa saja yang memakai menandingiku dalam dua hal tadi, maka saya azab dia, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang atau pembahasan dosa besar yang 17, kita cukupkan sampai sini beberapa dalil. Hal min soal, ada pertanyaan? Mengenai bab atau dosa besar yang ke 17. Sudah azan? Belum? Belum? Satu menit lagi. Ya, antum siap-siap aja tanyanya. Nanti habis azan kita lanjutkan. Allahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Ada soal? Berkaitan dengan pembahasan dosa besar yang ke-17, al-kibaru, yaitu sombong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju ada istilah musbil atau enggak? Istilah para ulama. Coba antum cari Riyadhus Shalihin bab siap, bab pakaian. Dia kalau enggak salah itu, taruh, saya lupa ingat di bab berapa dia. Apa? Nanti kita bahas Riyadhus Shalihin pada ini insyaallah.
Hah? Kalau salah lagi sih. Kalau salah. Babul libas. Gak ketemu. Gak apa-apa. Kasih PR ya. Buat kita semua nanti pada pertemuan yang berikutnya. Saya lupa hadisnya itu. Intinya di situ ada ikhtilaf. Cuman di situ aja saya ingatnya. Sebagian ulama mengatakan iya, sebagian tidak berdasarkan hadis. Tapi saya tidak bisa memperinci karena hadisnya aja saya lupa gimana merincinya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Hah? Pakai kotak soalnya. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ustaz jika ada marbot masjid yang tidak sholat? Marbot masjid nggak sholat? Kelewatan Pak ya. Ada emang? Ada ya? Mungkin aja ada ini. Soalnya ada yang nanya. Belum pernah lihat ya. Berarti yang nanya yang lihat. Insyaallah. Ya. Mungkin juga yang nanya marbot juga. Ya kan? Sama-sama. Sama-sama marbot. Jadi dia tahu temennya itu enggak salat. Mungkin ya. Sekarang kalau yang tahu marbotnya salat atau enggak salat, dia aja salatnya Isya doang di masjid. Benar apa benar? Paham gak tuh mas? Ini penanya, kalau dia nanya dan dia sholat di masjidnya Isya doang, dalam artian sholat yang lain ada di kantor, kok dia bisa bilang marbot gak sholat? Benar gak? Otomatis kan dia hidupnya bersama marbot. Berarti satu kamar kah dengan marbot? Antum jangan pikiran kemana-mana. Satu kamar. Biasa satu kamar, dulu saya waktu bujangan satu kamar isinya 10 orang. Kadang-kadang 10 orang, kadang-kadang 5, ya begitulah. Ada yang datang masuk, 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 muat, 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 muat aja udah tuh. Gitu. Orang bujangan di masjid. Kalau memang ada yang kayak begini, dinasehatin, dinasehatin. Ya, apa tujuannya? Kenapa kok sampai nggak sholat? Sayang sekali. Pekerjaannya pekerjaan yang mulia. Pekerjaan marbot pekerjaan mulia nggak pak? Masya Allah. Rumah Allah ya. Rumah Allah dibersihin. Subhanallah. Kalau antum tahu siapa saya dulu? Nggak ada yang tahu soalnya. Ada. Kalau yang kenal saya dari muda tahu siapa saya. Kalau yang kenal saya sudah puluhan tahun tahu saya. Marbot masjid itu, masya Allah,
Luar biasa. Antum bayangin. Bayangin dulu. Udah belum? Kalau udah kita bicara lagi nih. Kalau belum bayangin dulu. Ini masjid segede gini. Marbotnya satu misalnya. Satu atau dua. Dua, Pak. Antum Masya Allah. Kata Allah, kata Nabi SAW, man lam yashkurin nas la yashkurullah. Siapa yang gak bisa berterima kasih kepada manusia, dia nggak bisa berterima kasih pada Allah. Emang ini karpet bersih begitu aja bersih? Hah? Ada yang ngangkat nggak kotorannya? Ada yang nyapuin nggak? Ada ya, marbot, sedot sama dia. Alhamdulillah. Sayangnya nggak boleh pakai hidungnya, sedotnya, pakai vakum gitu. Kalau boleh dia sedot kali sama dia. Nggak ada juga ya? Subhanallah. Jasanya besar. Baitullah antum sholat nyaman kayak begini, bersih, enak gitu. Kamar mandinya bersih, subhanallah. Siapa tuh? Kencingnya nih antum berapa orang nih? Ada 50 orang ada? Lebih? Sehari, besok, 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 besok. Itu dia yang bersihin tuh. Dia yang sikatin bukan? Pekerja sini sama pekerja sana sama nggak? Sama nggak Pak? Pekerja dalam sama pekerja kamar mandi sama, dia juga? Sama ya, subhanallah, luar biasa. Antum masuk kamar mandi nggak bawa pipis, nggak bawa pesing, itu nggak bukan tiba-tiba dia jadi bersih sendiri tuh, ada yang ngesek-ngesek tuh, ngesek-ngesek apa ya, ngosek-ngosek. Beneran. Marbotnya kerjanya pagi ya Pak Dedi ya, pagi nggak? Nggak tahu ya. Pagi, siang, sore, Pak. Subhanallah. Ajib. Pernah antum? Pernah gak? Pernah ya? Masjid. Baitullah. Rumah Allah. Allah, kalau misalnya salah seorang di antara antum ada yang jadi pemimpin, saya boleh kasih ide gaji paling tinggi marbot masjid. Gaji paling tinggi siapa? Marbot masjid. Kenapa? Baitullah ya Ki. Bukannya kantor-kantor tempat pejabat-pejabat petinggi-petinggi yang mereka bersihkan. Rumahnya Allah yang dibersihkan sama mereka. Rumahnya Allah. Tempat paling disukai oleh Allah di bumi ini apa? Masjid ya Ki. Masjid. Tapi gaji marbot gaji paling kecil. Sahih gak? Yang bilang sahih pernah jadi marbot berarti. Hah? Rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Harus diperhatikan orang yang memperhatikan rumah rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu kisahnya wanita yang tinggal di masjid meninggal, kemudian Nabi gak tahu? Tahu? Siapa dia? Wanita itu tinggal di masjid. Sebagian ulama berkata dia petugas kebersihan masjid, salah satunya merebot, meninggal. Nabi nggak tahu. Kata Nabi, kenapa nggak dikasih tahu? Punya punya tempat di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya tempat. Gimana nggak punya tempat? Rumahnya, tempat sujudnya dibersihkan ya. Subhanallah. Pertanyaan ini luar biasa nih. Marbot, saya mau ngangkat marbot. Ya, kedudukan dia, kedudukan marbot. Ya subhanallah. Agung kedudukan insyaallah. Allah muliakan mudah-mudahan di dunia dan di akhirat. Tapi jangan kayak begini, jangan enggak sholat. Ya, jangan enggak sholat. Pekerjaannya udah bagus, marbot. Ya, pekerjaan sudah bagus, marbot. Tapi jangan sampai dia enggak sholat. Jangan-jangan ini marbot gajinya 10 juta nih. Ya kan? Jadi dia mau jadi marbot itu. Enggak sholat juga itu. Subhanallah. Ada lagi nggak soalnya? Cuman marbot doang. Ya mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ujub bagian dari dosa besar. Ujub bagian dari dosa besar. Makanya dia tipis.
Perbedaannya tipis dengan tahadus binikmah, dengan membicarakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu perbedaannya tipis. Ya, makanya ketika kita mau menampakkan kenikmatan dari Allah, tanya hati kita, ini kita mau menampakkan apa mau ujub gitu. Yang tahu siapa? Pelakunya itu yang tahu gitu. Karena kita sendiri, misalnya antum mau tampakkan apa misalnya? Motor baru misalnya, mobil baru misalnya gitu ya. Ini apa nih maksudnya gitu ya. Kalau maksudnya berbicara ini adalah kenikmatan dari Allah, rizki dari Allah, boleh. Tapi yang tahu antum, yang tahu pelakunya kok. Gitu. Kalau misalnya datang ke sana ke sini ya, kajian setiap Selasa. Hari ini Selasa ini datang pakai apa? Apa? Apa tuh? Motor apa tuh? Oh, mobil, mobil Mercy. Mercy. Hari ini pakai Mercy. Besok pakai hardtop. Pagi pakai Pajero Sport, turun lagi. Naik lagi tronton. Hah? Iya kan? Proton. Oh, kira saya tronton. Oh, iya, tronton itu. Terus pakai Ferrari ganti-ganti. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kalau memang punya, kalau nggak punya yang repot gitu kan. Boleh-boleh aja. Nggak sah-sah aja. Toh kawan-kawan kita, sebagian kawan-kawan kita yang mereka diberikan kekayaan lebih oleh Allah, ngaji pakai Harley. Benar enggak? Ngaji pakai Harley. Atau motor gede. Ya kan? Ya. Nggak apa-apa, boleh sah-sah saja. Kalau ya urusan batin urusan dia. Benar apa benar? Urusan dia, kita nggak urusin batinnya. Kita nggak ngurusin batinnya. Batin urusan dia dengan Allah Jalla Jalaluh. Ya, kita husnudzan dia menampakkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan. Ada loh orang muslim yang kaya. Ada orang muslim yang kaya, ada orang muslim yang punya yang diberikan kelebihan harta gitu, dan seterusnya. Iya, makanya orang itu kadang-kadang nggak paham ketika dengki. Ya pada hakikatnya urusan ini, urusan sombong, ujub, dengki itu kan urusan hati kita masing-masing. Benar nggak? Makanya kalau ngelihat orang-orang yang seperti itu, ya jangan didengkiin seharusnya. Jangan didengkiin, jangan diirikan. Gitu. Kitanya yang bermasalah. Kitanya yang bermasalah gitu. Saya pernah, kita dulu sebentar Pak ya. Saya pernah atau ngisi di salah satu motor besar kajian. Mereka pakai mobil, saya pakai motor Mio tuh. Beneran? Kan nggak boleh parkir di tempat pangkat motor besar, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi yang bawa saya siapa kan? Nah begitu. Jadi paling tidak apa namanya, kita biasa aja dia begitu ya, alhamdulillah itu rezeki dia kan gitu, rezekinya yang Allah berikan ya, itu rezekinya dia, dia bisa pakai motor itu, bahkan motor gedenya para yang saya kenal ya, yang saya tahu yang punya motor gede itu, motor gede bukan cuma satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, macam-macam koleksi motor. Kalau kita satu juga kagak gitu ya. Hah? Benar gak Pak Dedy? Kemarin seminggu yang lalu saya diajakin ke Bandung, suruh pakai moge katanya. Saya nggak mau, nyusruk aja nanti. Ya kan? Ntar saya nyusruk lagi kan? Nggak mau gitu kan? Ya lain waktu insya Allah. Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwasanya kita kalau berpakaian bagus itu sombong. Padahal sebetulnya kita disunahkan dalam penampilan itu tiap harinya harus rapi. Jadi dalam hal ini bagaimana tindakan kita kalau kita melihat seseorang yang 3 hari dia nggak ganti baju dan kita pergi bergaul sama dia. Bau lagi dan Pak ya. Kita
agak risih. Sedikit kurang enak gitu. Risih, Pak. Kenapa? Karena keringat yang sudah menempel di bajunya itu 3 hari kan sudah bau. Jadi justru itulah saya kira bahwa penampilan yang kita pakai setiap hari itu, penampilan itu, kebersihan itu memang disunahkan oleh Rasul. Jadi kita harus berpakaian secara baik rapi dan bersih. Terutama kalau kita ke masjid, umpamanya, iya, itu kan harus disunahkan pakaian bersih. Nah, demikian. Apakah kita boleh menegur kepada kawan kita itu, bukan hanya kamu penampilannya memang sudah bagus, tapi pakaian kamu itu, apakah boleh kita menegur? Kalau bisa, ya ganti dua sekali gitu. Demikian, Bapak-Bapak Jaya, kita sama-sama. Hakikatnya ada kecintaan di hati kita terhadap saudara kita yang seperti itu, Pak, ya. Nggak ada kita niat yang tidak baik, insya Allah niatnya baik. Niat baik pun diusahakan dilakukan dengan cara yang baik, tidak mempermalukan. Seperti kita ajak bicara berdua, cara berdua. Begitulah yang dipraktekkan oleh para ulama ketika menasihati orang lain, dibicarai berdua, diundang atau dia mengundang, saya mau ngobrol sama antum, bicara gitu. Kalau banyak contohnya, banyak contoh. Ulama itu kalau mau menasihati orang, menasihati datengin atau dia mengundang ngobrol-ngobrol. Gitu. Dinasihatin. Nah, boleh, Pak, ditegur, dinasehatin, mohon maaf sebelumnya, anak saya sayang sama antum, antum masya Allah gitu kan, rajin sholat, rajin ibadah, kalau bisa, nah gitu, Pak, kalau bisa pakaiannya juga diganti gitu kan, ganti sehari, sehari sekali ganti gitu kan, atau sehari 2 kali, Pak, ya, sehari 2 kali apa 2 hari sekali? Sehari 3 kali, kasihan istri antum. Oh, ente mah entak, sono nyuci sini nyuci sono nyuci, iya kan? Di sini ganti, sini ganti, sini ganti, gak masalah itu. Iya, ada bercanda ya, just kidding. Apa just kidding? Little little I can. Apa tuh artinya? Gitu, Pak. Jadi nasihatin nggak apa-apa, ngajak obrol. Jangan dipermalukan, tapi jangan dipermalukan depan umum. Ajak bicara gitu. Kasih baik-baik. Sebelum ngobrol, kasih dia apa dulu, misalnya ajak makan dulu, ajak makan. Nasi Padang dulu gitu. Sukanya apa dia, nasi Padang? Si. Puan ya, Ki. Masya Allah. Anda mau ngomong nasihat sama antum. Ini. Kasih tahu gitu. Saya punya kawan kayak gitu, Pak. Ada satu kawan saya yang saya takjub sama dia. Dia kalau nasihatin orang, nggak suka sama orang, nggak seneng sama orang, dia nggak ngomong kesana sini. Tapi dia samperin, diajak ngobrol gitu, ngobrol berdua, dinasihatin, dilurusin. Gitu. Boleh, Pak, nggak apa-apa. Kalau tersinggung bagaimana? Ya tersinggung resiko kita kan, ya kan. Kitanya juga jangan. Jangan tersinggung lagi gitu. Biasa aja gitu. Allahu a'lam. Ada, Pak, yang kayak gitu, Pak? Ada yang kayak gitu, Pak? Sudah 3 hari nggak ganti bajunya gitu? Ada. Masya Allah. Masya Allah. Ya, sholatnya gimana tuh, Pak, ya? Kasihan sebelah kanan kirinya ya. Nah, dia pengen cepet-cepet tuh. Cepet-cepet selesai tuh. Nggak tahan baunya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum ada syariat Isra dan Mi'raj, maka ibadah sholat itu yang melakukan adalah, atau ibadahnya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Berarti belum diwajibkan. Karena untuk orang Islam, Islam yaitu umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah sholat ya setelah Isra dan Mi'raj. Perintah wajibnya sholat. Karena sesuatu sebelum diwajibkan kepada umatnya, maka belum wajib dilakukan. Sama seperti misalnya begini, Pak. Apakah perbuatan Nabi sebelum usia 40 tahun termasuk sunnah atau bukan? Paham enggak tuh? Perbuatan Nabi sebelum usia 40 tahun, apakah itu termasuk bagian dari sunnah atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena belum jadi Nabi dan Rasul. Tetapi sesudah 40 tahun lewat sampai wafatnya, umur berapa dia meninggal? Masya Allah, alhamdulillah tahu. Alhamdulillah. Kalau nggak tahu, saya suruh push up semua. Alhamdulillah tahu. Ya Pak ya. Allahu a'lam. Sebelum belum, dia hadis itu keluar kan setelah beliau jadi nabi dan rasul. Hadis itu keluar itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, setelah diangkatnya beliau jadi nabi dan rasul baru jadi ada hadis sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Saya mau lanjutin Bapak, Pak. Tadi mungkin aja yang seperti itu tadi bajunya enggak ada lagi, Pak. Kan mungkin juga ya. Kalau enggak ada lagi, kalau antum enggak ada, Pak. Oh, Bapak tahu berarti. Insyaallah. Cuman dia aja enggak mau ganti gitu, Pak. Sayang. Males ganti. Posnya 4 padahal. Posnya berapa posnya? Istrinya berapa? Oh, 1. Sayang istri. Sayang istri, saya enggak disuruh nyuci. Gitu. Iya, dinasehatin Pak apa-apa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau enggak ada, saya tutup. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.